dong di acara kesayangan kita semua di Kiki di Explorer. Kali ini aku mengeksplorin sebagai tukang parkir. Kira-kira ada yang mengenali gak ya kalau gila nih artis ibu kota kok jadi tukang parkir. Ya tadi tuh gak ada yang kenalin ya. Karena udah banyak yang parkir tapi gak ada tuh yang kenalin aku Kiki Saputri. Masuk dulu ah, capek gue. Masuk mobil dulu. Hah? Mana nih? Ada tukang parkir nih. Wait, masuk. Ayo masuk, jangan ragu-ragu. Masih, Mbak. Masuk. Masuk ke mana? Masukin aja situ. Ini udah masuk, Mbak. Mau mana lagi udah mentok. Oh iya, maju dikit, Bang. Nah, cakep. Udah kan gue tukang parkir di sini. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Sini, bayar. Wait, bayar dulu dong. Mbak, saya baru parkir. Gimana caranya saya harus bayar? Semuanya terus DP. Mbak, saya nggak bokes, Mbak. Ke bawah kes. Nanti ya, saya aja baru parkir. Tutup mulutmu, ambil dompetmu. Ayo. Enggak ada, Mbak. Bayar di awal. HP, transfer. QR code. Ya. Ini ATM ABC ya. Iya. Oke. Berapa, Mbak? 20.000. Mbak. Kalau mau 2.000 ke Bekasi. Jaksel 20.000. Ayo. 20.000 ya. Ya, Tuh, udah masuk ya. Thank you. Namanya Irsyad ya. Terima kasih Pak, ya. Yo, parkir murah cuma 20.000 aja. Berapa nih mau keluar nih parkirin dong? Wah, ada mobil tuh. Kalau mobil 20.000. Lumayan. Yo, parkir yo. Cakep nih. Wah, Mbak, mana sih tukang parkir? Ya? Mau keluar, Mbak? Mau keluar. Aku keluar udah, mundur. Oke. Kanan, kiri. Yo, habisin. Bang. Oke. Wah. Kebanyakan dong. Gimana sih dia tukang parkir? Bisa gak sih? Hampir saya nabrak kamu. Gimana sih? Bisa parkir gak sih? Hampir saya tabrak. Saya pikir posisi tidur tadi. Kau bidadara jatuh dari surga di hadapanku. Kenapa jadi digombalin? Ini kamu tukang parkir beneran? Aku fans banget sama kamu, Iqbal. Saya Bastian. Bastian? Iya, benerin dulu Bastian. Oh, kamu yang nyakitin aku selama ini. Siapa? Bastian. Hah? Suatu teman tanpa kepastian. Kamu kalau ternyata kamu bukan tukang parkir, bilang dong. Kalau gitu kan saya nggak usah diparkirin, saya jual aja nih mobil. Jangan! Saya minta maaf, saya lagi nggak fokus banget. Ini tapi udah aman kan? Ya udah keluar. Sekarang tinggal bayar. Bayar? Bayar dulu. Emang kenapa sih minta bayar? Orang tua sehat semua di rumah. Sebenarnya Bang? Berapa? Kalau motor 20.000, usus mobil murah aja. Berapa? 200.000. 200.000? Mau banget sih. Yo, this is Jaksel lifestyle, my god. Saya tuh nggak ada cash tapi di ATM saya banyak. Jadi saya nggak bisa bayar cash. Ya udah, bayar ATM aja. Emang bisa? Lo nggak usah khawatir dong. Tenang. Saya udah siapin ini. Emang saya tuh tahu rakyat Jaksel tuh jarang pakai cash gitu. Pinnya Bang. Ini tombolnya di sini. Tolong enggak bisa tombol di sini. Thank you 2 juta rupiah. 2 juta. Ya, apa enggak ngecek dulu lagi? Makasih ya, Bang ya. Kok makan abang orang kaya? Oh, apa? Iya, tinggal bikin grup band lagi aja terkaya lagi. Ya, semangat Bang ya. Makasih ya, Bang. Dari jatuh dari surga di hadapan. Beski. Sore-sore begini pengen anak kita olahraga. Olahraga boleh, olah rasa boleh, olah vokal juga boleh. Asal jangan olah olela, olah olela. Itu juga boleh sih. Mbak. Kayak ada yang manggil. Salam Mbak, dari sini manggilnya. Oh iya. Mbak. Apa Mas? Mbak. Apa Mas?
Bam 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 bam. Apa mah? Dingin banget sih, Mbak. Anget banget, Bang. Iya, Bang. Gimana, Bang? Mbak, gini, Mbak, saya mau nanya, Mbak. Saya itu tadinya kan mau ke Monas. Sebentar. Kamu egois banget sih. Aku egois apa? Bapak kamu manusia? Ibu kamu manusia, kamu malaikat sendiri? Jadi saya mau ke Monas, tapi saya ini kan baru di sini. Saya bukan orang sini, saya tuh baru pindah dari Majalengka. Jadi baru pindah ke sini. Nah, saya pengen banget ngelihat yang namanya Monas. Ke Monas naik apa, angkutan umum apa segala macamnya, saya enggak ngerti. Sebelum kamu mau ke Monas, kamu enggak mau makan bareng sama aku dulu apa? Aku mau ngajak kamu makan semur. Semur apa? Semur hidup sama kamu. Maaf. Yaudah, Mas mau ke sana, ke Monas. Saya temenin yuk. Saya juga gak ada kerjaan. Saya mah olahraga gini Mas sebenernya gak niat-niat amat. Emang tujuan saya mau ke Monas. Nah, kita tuh kayaknya bagusnya sih lewat sini. Kalau tadi emang mau ke Monas ya. Nah, di sini kita tunggu, biasanya suka ada lewat tuh angkot warna merah. Buat ke Monas. Warna merah? Enggak, saya gak suka warna merah soalnya. Merah tuh bagus tau. Aku gak suka warna merah. Karena merah itu merasakan cintamu. Bagus dong kalau begitu. Emang abang sukanya warna apa? Sukanya warna biru kalau saya. Warna biru? Kenapa? Iya dong. Biru saha membahagiakanmu. Gue karungin. Ola. Ya bang, saya gila. Maaf bang. Jadi yang mana nih? Ya pokoknya angkot apa aja bisa bang kalau mau ke sana mah. Sebentar, jadi abang ini mau kemana ya? Ke Monas, Salamoni, ke Tugu Tani apa mau kemana nih? Lah, siapa yang mau ke Monas beneran? Tadi nanya Monas apaan? Dari awal kan saya nanya. Nanya kalau misalnya tujuannya ke Monas itu naik apa? Bukan saya mau ke sana. Terus? Monas maksudnya? Orang, saya mau nyebrang itu rumah saya. Monas yang saya maksud itu Monasi. Saya lapar. Monasi lapar, tibang nyebrang aja pakai nanya angkot lo. Oh, gak sekali bahas perang dunia lo. Ikut, gue lapar.